dipersilakan boleh untuk hadir datang ke sini untuk lihat-lihat unit-unit mobil. Maksimum powernya aja bisa menembus 203,9 PS, terus maksimum torsinya juga menembus 500 Nm. Jadi ini mungkin bisa diklaim sebagai yang paling powerful di kelasnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan, ya tentunya bisa dilihat sendiri ya tadi ya, produknya sendiri. Dari sisi eksterior juga sekarang jadi lebih sporty dan juga dinamis. Yang ketiga itu dari sisi fitur, terutama di fitur entertainment. Itu khususnya ada di audio dan juga rear seat entertainment. Nah kali ini hadir dengan lebih canggih, tentunya dengan banyak aplikasi-aplikasi yang disematkan di dalam audio dan juga rear seat entertainmentnya. Itu mungkin bisa dieksplor sendiri ya teman-teman media. Dan tentunya untuk mendukung penggunaan entertainment tersebut, sekarang juga hadir in-car wifi. Jadi secara seamless dan terintegrasi dapat dinikmati secara nyaman gitu ya, selama berkendara. Itu juga dari sisi safety, sekarang sudah disematkan Toyota Safety Sense, jadi ya secara safety juga lebih baik. Dan yang terakhir adalah di segmen 4x4-nya, kali ini kita menghadirkan 4x4 GRS, ya tentunya dengan selain dengan eksteriornya juga ada perbedaan ya dengan yang varian lainnya. Nah dari sisi performa juga ada perbedaan, terutama di bagian suspensi. Ini dari suspensi ini juga bisa mengakibatkan apa ya, rasa berkendara yang lebih stabil lah ya. Jadi sentuhan GR Sport-nya itu mengakibatkan rasa berkendara 4x4-nya itu lebih nyaman atau lebih stabil ya mungkin. Kurang lebih itu. Oke.